Oke, lanjut ya. Hari ini kita akan isi oli kompresor freezer atau kulkas ya, sama aja ya. Ini gede banget ya ini. Ini kompresor 1/3 PK. Nah, ini mesinnya gede banget ini mesinnya. Nah, ini kita isi oli 1 gelas aqua kurang 1 cm. Ini jadinya segini. Jadi kalau kita isi 2 gelas ini masih bisa ya. 3 gelas juga masih bisa. Kalau menurut aku ini sedengnya 2 gelas nih, sedeng. Ya. Ini dia cuman sampai segini doang nih, sampai segini olinya. Tuh. Ya, sampai di sini. Ini pinggir-pinggirnya, nah sampai sini. Ini kedalamannya sekitar 1,5 sih, 1,5 cm. Kalau menurut aku masih kurang ini, segini ini. Menurut aku sih ya, yang sedang 2 gelas aqua itu penuhin, tuangin sini ya. Tapi jangan sampai 4 gelas ya. Kalau 4 gelas itu nanti olinya masuk ke sini. Ya, sini ke dalam corong ini nanti olinya ya, masuk corong ini. Kayaknya kalau 4 gelas dia masuk ke corong ya. Karena posisi corongnya itu ada di sini nih, tuh. Sekitaran segini kayaknya. Jadi kalau 4 gelas itu nggak bisa ya, dia masuk ke corong. Jadi intinya maksimal di sini, pas di situ. Ya, maksimal itu oli di ada di sini nih, rata dengan ini ya, yang putih-putih ini ya. Ini ganjelan per. Maksimal segitu ya. Mungkin kalau nggak 2 gelas, 2,5 gelas gitu ya, atau 3 gelas ya, kalian coba aja sendiri ya. Tapi kalau 2 gelas ini masih pas banget ya, pokoknya kalau 2 gelas, soalnya ini 1 gelas cuman segitu tuh, sedikit banget.